rusak. Kayaknya ambil. Aing lu katelasan. Dari villa kosong ini terbentang pantai selatan nan bermae. Sayang, penghuni villa di desa Cimangke, Cikelet, Garut ini tak bisa menikmati lagi keindahan alam yang membentang di depan mata. Penyebabnya, banyak gangguan muncul di villa yang sudah berdiri sejak tahun 1985. Akibatnya, villa ini sepi ditinggal penghuni. Sejak sepi, warga bertutur tentang penampakan kucing berjumlah ribuan. Wujudnya pun besar, melebihi ukuran kucing pada umumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Di kampung Klasen, Pamantek Garut, terdapat sebuah bangunan kosong yang disinyalir banyak aktivitas makhluk gaib yang sering mengganggu para warga. Benarkah hal tersebut? Abah, saya boleh tanya, ini Abah sudah menjadi, bisa dibilang pengurus di tempat ini, sudah berapa lama, Abah? Sudah di 97. Lalu bangunan ini sebenarnya kosongnya sejak kapan, Abah? 2005. Terus, Abah, ini tuh sebenarnya bangunannya dahulu digunakan untuk villa, disewakan, atau ada yang menempati, Abah? Ya, didudukan. Ini mungkin Abah punya banyak pengalaman hal-hal gaib, Abah? Kahiji, jenengan ngete perbusang yang santang gagak lumayu, kanwa kucing. Kucing apa, Abah? Kucing nama kucing biasa, Abah. Saya penasaran dengan sang yang siapa tadi Pak Prabu? Prabu Sang Yang Santang Gagak Lumayung. Nah, itu beliau siapa, Bah? Iya, dari Setan Siluman. Setan Siluman. Sosoknya seperti naon, Bah? Satu jami. Jami, baru pasang. Wai, iya nana, angeana tuh kurcang sucen hitam. Oh. Saya nggak gelutan. Iya. Dan saya, seleh. Dan nyuhunkan itu. Merah magang ke orang manusia. Terima kasih banyak Abah atas penjelasannya. Assalamualaikum Kang Ar. Ya, waalaikumsalam. Menurut Kang Ar sendiri dengan kejadian-kejadian di tempat ini bagaimana Kang Ar? Ya memang Mbak, kalau yang saya rasakan semenjak tadi datang pun juga memang pengaruh atau hawa daripada energi negatif ini udah lumayan banyak juga gitu ya. Namun kaitan antara betul atau tidak apa yang tadi dikatakan siapa, tidaknya walau alam itu insya Allah lah nanti kita coba buka dengan proses mediumisasi. Atau kalau Mbak membuktikan hawa energi negatif, silakan kita pendeteksian sebenarnya. Sebenarnya di energi negatif itu hampir semua datang dari area. Kalau Mbak mau deteksi, silakan aja menyalakan mata, terus konsentrasi apa yang Mbak rasakan, nanti bisa bicarakan atau bisa tadi saat saya menjamkan mata, saya sempat begini sebentar karena yang saya rasakan tadi adalah seperti ada bayangan hitam yang mendekati muka saya gitu. Itu tidak berasa dingin, gimana seperti ada bayangan hitam? Saya kurang tahu memang itu ada bayangan hitam atau mungkin kamera, makanya tadi saya
sempat begini untuk memastikan apakah itu kamera atau mungkin ada bayangan hitam seperti yang dekat ke muka saya. Ini gitu. Ukurannya Mbak, yang lalu-lalang makhluk gaib yang ada di sini memang udah sebagaimana tadi saya telah katakan, memang udah hampir istilahnya itu 80-100% udah ada di sekitar area ini. Tak berlama-lama kami melakukan mediumisasi. Makhluk ini bertingkah seperti seekor kucing. Assalamualaikum. Kenapa? Kenaon Mario. Wow. Bisa aja. Siapa Anda? Aing nu ngambil ge, ieu patempatan. Bisa aja. Punya enggak salah satu makhluk yang sering menyerupai kucing? Yang sering dilihat. Aing di dieu cengeuna ku bangsa manusia. Kenapa? Ieu pangulinan aing, tempat aing. Terus maksudnya manusia enggak berhak ada di sini? Aing teu resep yen ieu tempat dipake wabangunan ieu. Gak suka. Lalu selama bangunan ini dihuni oleh orang, Anda suka mengganggu ya? Cara kumaha anjeun ngaganggu? Ameh ngarilu ka bangsa kami. Naon maksudna? Bangsa kami kan bangsa anjeun ka loba. Loba, tapi beda-beda. Menyarupakeun bangsa satu-satu. Nu sajodo sajodo, nya kuling. Aing di dieu raja na. Bukannya ada satu lagi makhluk yang bernama Prabu Sangsang Gagak Lumayung? Itu musuh aing. Perebutan kekuasaan, yang anjir? Rek naon nanyakeun ku aing dihakan sia. Mau apa sih? Bisa diem gak? Siang gak ganggu ke dia kesempatan aing. Jadi anda tidak suka dengan kedatangan kami di sini? Entah. Rek naon, ningkal. Cok, hanya naik balik. Tak banyak informasi di dalam. Mediator disadarkan. Sekali seorang makhluk hidup berkendali. Bisa tiba-tiba ada salah satu mediator yang seperti dimasuki oleh makhluk tetap di dua dunia.